Baru tar ada yang ini satu kali. Orang-orang ini kali ya. Pacarannya kok sampai tanggal piro wingi nane? Diperpanjang. Pulang suruh ke kota suruh sekolah itu suruh bubi ada di rumah. Mau cari papan ini nama selama kerja ini. Eh? Gua buka. Panik ya? Emang saya nggak panik, cuma mungkin saya sempat ditegur dari pihak konsultan ini terlalu tipis. Terlalu tipis. Memang kalau untuk saya kan tidak tahu persis harus berapa-berapa, tapi konsultan tegur harusnya speknya sekian mili yang ada di lapangan ini tipis. Emang kalau masalah ke sana saya tidak tahu persis ukurannya berapa, cuma teguran dari konsultan. Sudah ada, pernah ada teguran? Pernah. Tapi cuma sekitar teguran aja. Teguran saja karena yang bisa merealisasi semua kan dari kantor. Kalau saya sendiri kan sebatas yang ada ya saya kerjakan. Ya, jadi mereka dari kantor yang pengadaan, toh? Iya. Saya hanya sebatas melaksanakan. Ya, kerja di lapangan. Itu saja. Tapi untuk waktu penyelesaiannya sampai kapan? Yang itu tertera itu kan harusnya 8 November itu harus selesai semua. Semuanya. Dari kontrak tanggal 3 November Maret ya. Kalau kontrak 8 Maret sampai 5 November. 240 hari. Mas kerja di sini berapa lama? Kalau saya waktu 8 bulan. 8 bulan ya. Selama 8 bulan itu ada pengawasan mungkin dari pihak rekanan sendiri, konsultan, atau dinas terkait? Kalau yang rutin dari konsultan, tiap hari rutin ada. Tiap hari ya? Cuma dari kantor, dari awal sampai 80% tidak ada. Ada 1-2 cuma kapasitasnya kurang. Setelah memasuki rawan itu sudah tengah waktu sudah habis. Sekitar kejar yang 20%-nya baru orang kantor ada yang aktif bantu kita saya masalah material. Terus karena yang dari dinas terkait sendiri? Kalau dari dinas mungkin saya perhatikan cuma ada tapi bukan untuk pengecekan proyek. Waktu itu cuma data tenaga kerja untuk dinas tenaga kerja. Iya. Itu saja. Kita didata cuma tidak berhubungan dengan pekerjaan. Kalau yang dinas lain kayaknya tidak, sepengetahuan saya tidak ada. Oh, dari dinas perumahan rakyat tidak pernah? Setahu saya. Oh, okay. Thank you.
coba lihat dah. Ini sepel tuh. Gelombang begitu lah. Ayo, kalau kantor salahkan saya kenapa pasang seperti itu. Kalau material lain aman? Ya semuanya, kalau semuanya aman, cuma sengsa aja. Mas kerja di sini berapa lama? Kalau saya waktu 8 bulan. 8 bulan ya. Selama 8 bulan itu ada pengawasan mungkin dari pihak rekanan sendiri, konsultan atau dinas terkait? Kalau yang rutin dari konsultan. Tiap hari rutin ada. Tiap hari ya? Cuma dari kantor dari awal sampai 80% tidak ada. Ada 1-2 cuma kapasitasnya kurang. Setelah memasuki rawan itu sudah tengah waktu sudah habis. Sekitar kejar yang 20%-nya baru orang kantor ada yang aktif bantu saya masalah material. Terus karena yang dari dinas terkait sendiri? Kalau dari dinas mungkin saya perhatikan cuma ada tapi bukan untuk pengecekan proyek. Waktu itu cuma data tenaga kerja untuk Dinas tenaga kerja. Iya, itu saja. Jadi kita didata cuma tidak berhubungan dengan pekerjaan. Kalau yang dinas lain kayaknya tidak, sepengetahuan saya tidak ada. Nah, dari dinas perumahan rakyat tidak pernah. Setahu saya. Oh, oke. Ini pecah nanti. Tidak lama karena kondisinya dia harus kerikil. Apalagi manual begitu. Yang ada di lapangnya kita kerjakan. Kecil dan sini kestal. Kecil dan sini kestal. Pasti deh, nanti pasti deh. Di situ, di bawah pasti.